mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut Korea, Ri Kyun atau dikenal sebagai Ken Ri, kembali ke Korea Selatan usai menjadi sukarelawan perang di Ukraina. Ia mengatakan bahwa belum sepenuhnya meninggalkan medan perang. Kepulangannya ini untuk memulihkan cedera yang ia alami. Ri mengalami cedera ligamen lutut di kedua kakinya, namun ia masih bisa berjalan. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 10 petugas polisi telah menunggu saat ia keluar dari pesawat. Mereka meminta Ri menjalani karantina COVID-19 selama 1 pekan dan akan dipanggil untuk diinterogasi. Terkait kepulangan Ri, juru bicara kepolisian belum mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan juru bicara militer memastikan bahwa Ri memang pernah bertugas di pasukan khusus Angkatan Laut. Ri membagikan gambar dan video ke media sosial selama di Ukraina. Atas pelanggaran undang-undang paspor, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengajukan gugatan terhadap Ri pada pertengahan Maret, tak lama usai ia pergi ke Ukraina. Dengan alasan keamanan, Korea Selatan melarang warga negaranya bepergian ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Berdasarkan undang-undang tersebut, bagi yang melanggar dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun atau denda sebesar 10 juta won atau setara dengan 116,9 juta rupiah. Ri mengungkapkan bahwa Ukraina menawarkan kewarganegaraan bahkan lahan, namun ia menolak. Invasi Rusia yang terjadi di Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu membuat relawan dari seluruh dunia berdatangan ke Ukraina untuk membantu negara tersebut.